Pengakuan Pemkab Pati terhadap keberadaan honorer kategori 2 menarik simpatik honorer kategori 2 di seluruh wilayah Kabupaten Pati untuk berkunjung ke kantor Bupati, kantor Kabupaten Pati maksud kami, yang mana 95% berprofesi sebagai guru. Sebanyak 21 orang yang mewakili honorer kategori 2 dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati dihadapkan langsung dengan Bupati Pati. Bukan bermaksud untuk melakukan tuntutan upah, melainkan ucapan terima kasih yang bertepatan di bulan suci Ramadan. Rudi Cahyo, koordinator kategori 2 Kabupaten Pati, mengatakan telah disadari bahwa penghasilan honorer kategori 2 ditambah dari pemerintah Kabupaten Pati per bulannya. Sementara Bupati Pati Haryanto menyampaikan, sesuai surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengakomodir K2 yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, Pemkab Pati memberikan jalan pintas berupa penghasilan tambahan sebesar Rp500.000. Kami mewakili teman-teman untuk rasa terima kasih sekali pada Pak Bupati bahwa kemarin diberi tambahan penghasilan. Untuk yang apa yang dipotong itu nanti menyampaikan kepada teman-teman seperti apa Mas? Ketika ya kita jelaskan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kemampuan sekolahan kan masing-masing tadi ada yang memang itu kebutuhan sekolahnya itu ada yang tidak, tapi kan kalau teman-teman yakin saya tadi saya jelaskan dan sampaikan otomatis kan teman-teman tahu, jadi tidak bertanya-tanya terus kok kenapa honornya dipotong-potong kan gitu. Ada surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maupun juga BKN untuk mengakomodir apa itu K2 yang tidak bisa diangkat dari pegawai negeri. Karena pemerintah daerah tidak bisa mengangkat sebagai pegawai negeri, maka kita berikan tambahan penghasilan, kemudian kita tuangkan dalam peraturan bupati. Akhirnya kita baru bisa memberi tambahan itu 1 bulan 500.000. Masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun dibandingkan dengan bertahun-tahun tidak pernah diperhatikan, ya sudah barang tentu ini menjadikan upaya atau satu langkah dari pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir.